Oke guys, kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket yang saya beli di Shopee. Ini adalah sebuah karpet untuk bed 2017 yang saya beli di Shopee dengan harga sekitar 100 ribuan. Tepatnya 100, pokoknya ada 100 ribuan ini ya kan. Saya beli dengan ongkirnya, ini lumayan mahal sih. Tapi mudah-mudahan sesuai ekspektasi saya, bagus. Ini karpet bead terbuat dari karet. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita unboxing kan. Oke, unboxing. Ini gampang bukanya kan. Wush, ini warna putih ya kan, untuk bead 2017 warna putih. Mudah-mudahan bagus. Oh, ini dua kan. Ini lihat. Ya, ini dia cara barangnya. Mudah-mudahan presisi di motor Beat saya. Langsung kita unboxing lagi kedua kalinya. Oke, ini dia barangnya. Ini ya semacam sok-sokan stiker ya kan. Tapi ini bukan stiker, cuma sampah. Langsung kita buang aja. Kita butuh ininya. Saya ambil warna putih karena warna motor saya itu biru putih, ada aksen hitam. Makanya saya pilih yang paling menarik tuh emang hitam putih. Ini dia. Langsung kita pasang di motornya. Mungkin beberapa saat lagi saya pasang. Cukup sekian dulu unboxing dari saya. Kita ketemu lagi di unboxing-unboxing berikutnya. Bye-bye.